Dalam rangka gebiar perayaan Muharram 1445 Hijriah, Karang Taruna Karya Sari Desa Sukasari Kecamatan Cisaat gelar acara santunan dan karnaval Minggu tanggal 6 Agustus 2023. Acara berlokasi di lapang Madrasah Al-Khoriyah Cihinggik. Gebiar Muharram disemarakan dengan berbagai macam perlombaan, diantaranya lomba azan, lomba murotal, lomba cerdas cermat, lomba fashion show. Dari mulai usia 3 sampai 6 tahun dan tingkat SD 7 hingga 12 tahun. Acara Gebiar Muharram dihadiri oleh Kepala Desa Sukasari Dendiza Nudin SAP Perwakilan Karang Taruna Kap Sukabumi Hari Mulyana. Muspika setempat perwakilan dari para donatur Ormas LMPI, Pak Aceh Pemuda Pancasila KNPI, Kecamatan Cisaat. Ketua MUI Kecamatan Cisaat Ustadz Golok atau Ustadz Sopian Sauri, perwakilan Karang Taruna Kecamatan Cisaat Ari Akbar Jamhari dan tamu undangan lainnya. Acara diakhiri dengan pemberian santunan bagi anak yatim kurang lebih 100 anak yatim. Yuni koresponden Palapa TV Cisaat Sukabumi mengabarkan. Sayyidina Muhammadin wa alali wa sahbihi ajmain. Qala rabbi sahri sadri wa yasil amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah dan ketua Karang Taruna Desa lebah kidul suka bumi sahanda penana ku endah ngegulung torsorana ngegencang katingana cainya cepi is anu ngaliwat kulonan selabintana kesalah kolot bahela miring dua kecap sukar jeng bumi tahsin saja manuges minum cahina susah menghukum kajen di mana kasak tua asna suka bumi mata betelinggi di bumi asakar asna suka bumi. Rasakan
jeung di mana. Asa kuwa asa suka bumi, mata petalinggi di bumi. Asa kare asa suka bumi, masih loba anu nyalantri. Asa kuwa asa suka bumi, mata petalinggi di bumi. Asa kare asa suka bumi, masih loba anu nyalantri. Lawan bareng di pangbaraan, rasa kasono susah lupa. Asa kade kekejeng pake nyantel kasuka bumi. Antara karya sari dan wilayah kecamatan di sana, dan tidak lupa Karang Taruna Karang Sari yang saya banggakan, kader-kader kami yang terbaik Karang Taruna Karya Sari yang ada di wilayah Desa Sukasari. Terima kasih. Saya mewakili Ketua Karang Taruna Kabupaten Sukabumi yang kebetulan beliau sedang sakit, menitipkan salam. Dan insyaallah kedepannya program kita di Kabupaten akan lebih bersinergi dengan tiga kecamatan serta tiga desa. Dan alhamdulillah juga untuk khususnya untuk Karang Taruna Karya Sari kami sangat apresiasi karena selalu setiap tahun kegiatan-kegiatan sosial beliau-beliau laksanakan. Karena siogyanya Karang Taruna ada dari tingkat pusat sampai tingkat desa serta tidak lupa di tingkat RW sehingga ada untuk masyarakat. Karena supaya para undang ketahui permasalahan-permasalahan sosial yang ada khususnya di Kabupaten Sukabumi dengan 27 permasalahan sosial pemerintah itu sangat terdekat. Fungsinya salah satu harapan Ibu untuk kedepannya seperti apa Bu? Fungsinya Karang Taruna itu membantu kegiatan-kegiatan sosial yang ada di lingkungan masyarakat serta menjadi apa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang ada di desanya masing-masing khususnya tentang sosial. Dan rekan-rekan ketahui juga insya Allah untuk kedepannya kami tunggu program-program untuk di desa untuk di 2024 insya Allah Karang Taruna Kabupaten Sukabumi akan masuk. Untuk Ketua Karang Taruna sendiri bagaimana tanggapannya di hari Gebiar Muharram hari ini? Karang Taruna tingkat desa berkoordinasi dengan kepala desanya, insya Allah kami akan memfasilitasi untuk program ini. Mungkin tidak akan panjang lebar saya bicara di tempat ini, cuma tetap pesan kami kepada kader-kader terbaik kami yang ada di Desa Sukasari, tetap semangat, baktikan diri Anda untuk masyarakat banyak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta anak yatim Pak yang memberikan santunan hari ini. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Heri Mulyana atas sambutan dari Kabupaten Kabupaten Sukabumi. Bapak Ibu selanjutnya ada harapan Bapak seperti apa Pak untuk kedepannya? Harapannya? Yang akan dipimpin atau yang akan dipandu oleh Bapak Heri Soba. Untuk acara kegiatan Karang Taruna selanjutnya bisa di bakti sosial, terus bantu-bantu lah semua membersihkan lingkungan, membersihkan makam.